Teman-teman, di depan kita saat ini ada sebuah UPS jadul. Ini saya beli dengan harga Rp100.000. Apakah untung ataukah buntung? Simak video ini sampai selesai ya. Yo. Teman-teman, UPS ini merupakan UPS yang sangat jadul. Ini bisa kita titeni kejadulannya dari boxnya yang berwarna putih. Ini bobotnya juga cukup berat, 7,3 kilo. Kalau yang UPS box hitam itu paling bobotnya cuma 4 kilo. Jadi ini saya anggap cukup mentes lah. Ini akinya bobotnya 2 kiloan. Dan ini trafonya sudah saya injen, ternyata itu tembaga. Biasanya kalau yang box hitam itu aluminium, ini masih berwujud tembaga. Coba kan kita teteli. Ini terus terang itu saya beli 100.000, ya apa untung apa buntung? Yuk kita lakukan penetelan ya. Inilah teman-teman hasil dari penetelan sebuah UPS jadul bobot 7,3 kilo. Kita mendapatkan besi, sebuah aki, tembaga, sebuah panel, 2 keping aluminium, beberapa gram kabel. Kita akan melakukan penotalan apakah untung ataukah buntung kita beli UPS ini terlalu mahal atau sudah pas. Kita akan menotalnya.
Oke teman-teman, demikianlah penetelan sebuah UPS bekas yang ternyata untungnya cukup mepet, cuma 13.000. Semoga video ini bermanfaat.